semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Leni di sini. Buat yang baru nonton videoku ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan diaktifkan juga ya tombol loncengnya. Biar selanjutnya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan follow juga Instagram aku di sini. Buat yang udah subscribe dan selalu nonton channelku, terima kasih banyak. Video hari ini, aku akan mereview varian terbaru dari rangkaian body care-nya Scarlett, terdiri dari body scrub, shower scrub, dan body lotion. Ketiga produk ini tuh wanginya enak banget, yaitu aroma kopi, dan aku suka banget dengan wangi kopinya ini. Nah sekarang, yang pertama mau aku bahas, body scrub-nya ini. Body scrub dari Scarlett ini ada tiga varian, yaitu ada romansa, pomegranate, dan yang terbaru ini varian kopi. Dari segi packagingnya, produknya dikemas dalam jar yang cantik seperti ini dengan dihiasi gambar animasi kopi. Isi produknya ini ada 250 ml dan begitu dibuka ada segel Scarlett-nya. Dari segi teksturnya, scrubnya ini lembut banget. Dan begitu diaplikasikan ke kulit, buliran scrubnya ini sangat halus dan gak terasa sakit sama sekali. Manfaat dari body scrub Scarlett ini dapat mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit menjadi iritasi. Body scrub dari Scarlett ini mempunyai ingredients glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Aroma dari body scrub Scarlett ini wanginya enak banget. Wanginya itu nggak bikin enek. Dan wanginya ini kayak wangi kopi yang manis gitu. Aromanya itu loh guys, enak banget. Wanginya itu bikin seger. Next yang kedua, yang mau aku bahas shower scrubnya. Shower scrub dari Scarlett ini ada 4 varian, yaitu ada varian cucumber, mango, pomegranate, dan yang terbarunya ini varian coffee. Dari segi packagingnya, produknya dikemas dalam botol plastik yang cantik seperti ini. Dan tutup botolnya ini menggunakan tutup botol yang clip top yang bisa dibuka tutup seperti ini. Jadi aman banget kalau untuk dibawa traveling kemana-mana karena produknya ini nggak takut tumpah. Dan isi produknya ini ada 300 ml. Dari segi tekstur shower scrubnya ini, seperti gel yang kental, yang begitu dituangin ke tangan, langsung kelihatan buliran-buliran kecil yang berwarna merah dan birunya. Begitu diaplikasikan ke kulit, buliran scrubnya ini halus banget dan dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit menjadi bersih. Shower scrub dari Scarlett ini mempunyai ingredients glutathione, vitamin E, dan kolagen yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mengangkat sisa kotoran yang masih menempel pada kulit, meregenerasi kulit, meratakan warna kulit, dan mencerahkan kulit. Aroma wanginya juga enak banget. Seperti wangi kopi yang soft, juga manis, dan bikin seger di badan. Next yang ketiga, yang mau aku bahas body lotionnya. Body lotion dari Scarlett ini ada 5 varian, yaitu ada varian romansa, fantasia, charming, freshy, dan yang terbarunya ini varian jolly. Pada video sebelumnya, aku juga udah pernah mereview semua varian dari body lotion Scarlett ini. Untuk review lengkapnya, bisa kalian tonton di video yang ini.
Dari segi packagingnya, produknya dikemas dalam botol plastik yang menggunakan tutup botol PAM, dan di PAM-nya ini ada penahannya lagi seperti ini, jadi bisa di-lock juga karena ada fitur stop dan open-nya di atas tutup botolnya ini. Dan isinya ini ada 300 ml. Kalian juga nggak perlu khawatir kalau mau membawa produk body lotion dari Scarlett ini kemana-mana, karena produknya ini aman banget, nggak takut tumpah. Body lotion dari Scarlett ini mempunyai ingredients glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Dari segi teksturnya, lotion dari Scarlett ini lembut banget, dan begitu diaplikasikan ke kulit, mudah meresap, nggak lengket di kulit. Aroma wanginya juga enak banget, kayak perpaduan kopi dan vanila. Dan wanginya ini soft dan manis banget, mirip banget dengan parfum mewah YSL yang Black Opium. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan nggak kalau tangan yang ini lebih cerah dari tangan satunya? Semoga di kamera kelihatan ya. Biar hasilnya lebih maksimal, lotion dari Scarlett ini dipakainya harus secara rutin supaya menutrisi kulit kita menjadi sehat, lembab sepanjang hari, dan menjadi cerah juga. Buat kalian yang belum tahu cara memakai rangkaian body care dari Scarlett yang benar itu gimana, caranya untuk step pertama, pakai body scrubnya dulu. Body scrubnya ini hanya boleh dipakai seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aja ya guys, jangan dipakai setiap hari. Lalu step kedua, pakai shower scrub. Step ketiga, pakai body lotion. Kedua produk ini bisa dipakai setiap hari. Ketiga produk ini aman banget dipakai sama kita karena udah terdaftar di BPOM RI, no tested on animal, dan udah bersertifikat halal dari MUI. Untuk harga per produknya cukup Rp75.000 aja. Nah, kalau kalian pengen beli produk dari Scarlett juga, linknya aku taruh di description box ya. Kalian langsung klik aja. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video review rangkaian body care Scarlett dari aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Support terus channel YouTube-ku ini supaya makin berkembang, biar menjadi penyemangat aku untuk membuat video-video berikutnya. Nah, kalau kalian pengen aku mereview skincare atau membuat DIY masker wajah apalagi, komen di bawah ya. Thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.